Duyi Yang Mulia Tuanku Sultan dan juga Tuanku Sultanah di Menara Alustar. Jadi segala-segala program-program ini kita buat macam event. Sekejap. Sedikit infra ni saya turun naik berjumpa dengan menteri, sampai menteri pelancongan dan juga timbalan menteri pelancongan, sebagaimana yang dalam bajet tuan-tuan boleh baca. Mungkin yang tuan tak baca ni, mungkin saya ceritakan sedikit. Kita juga akan membuat satu sistem ini akan datang, ada proposal, dia berupa proposal ni datang, tapi yang terakhir ni pasal dia tak guna duit. Saya pun macam tu kan, saya konten ni tak kena kut, tapi hak main ni hak lama macam tadi Lita Lumba tu. Jadi maksudnya dia sampai ada sistem yang lepas untuk apps ini, kita dah datang ke negeri Kedah sampai dia nak minta kita dengan 2 juta dia punya apps untuk dia buat secara seluruh negeri Kedah. Tetapi saya jumpa satu orang yang buat macam ni, benda yang sama, 2 tempat, satu Selangor, so dia buat 3 tempat, dan satu lagi di Anak Bukit, Pakri. Jadi dia buat, iaitu dia daftarkan dia punya nama dia. Sebab tu saya fikir-fikir bila Tuan YB Yang Mulia Berhormat bagi tahu dulu di kawasan Jeneri, di Belantik, tentang pelancongan, kita fikirkan bersama. Jadi apps ini, contoh kita ambil satu orang anak muda di Anak Bukit tu, dia bawa mai, Mak Saleh tu akan datang ke homestay dia, homestay kampung. Bila datang homestay kampung, dia pergi ambil resap dana ataupun di airport. Lala-lala ni online, terbuka. Jadi pergi ambil di resap dana, bawa balik mai ke Anak Bukit. Sekejap, bagi saya cerita. Lepas tu, bila dah balik, dia welcome drink, duduk dengan dia orang. Rupanya Mak Saleh-Mak Saleh ni daripada Europe ni cukup suka datang ke Malaysia, terutama di kampung-kampung. Jadi saya rasa benda-benda ni, kita bagaimana kita nak linkkan benda-benda ni. Jadi saya lihat bahawa dia, Mak Saleh tu lepas welcome drink, lepas mandi apa semua, dia pun pergi tangkaikan malam-malam ni. Oh, bagaimana? Nilau, tandai ada. Tapi dia tulis nama saya Idris lah. Dia sedih hantar apa semua kan. Lepas tu Mak Saleh pun suka. Lepas tu esok tu naik Wishy Badi, naik Bogota. Yang Mak Odin, dia tengok pakai kain pelikat tu Mak Saleh dia suka. Jadi dia punya charge itu, satu orang adalah $100 per person. $100 per person. Jadi saya tengok bahawa dengan sistem yang dia buat ni, rupanya mendapat sambutan yang luas biasa. Ia telah dilakukan di Indonesia dan di Thailand. Thailand terutamanya, kalau backpackers ataupun bikers akan pergi ke sana. Kebanyakan mereka tak mahu duduk di hotel-hotel besar. Sebab itu kita tidak fokus.